Ya, menarik ya. Sebanyak 5 kasus terdiri dari sabu, ganja, dan sintetis dari berbagai macam jenis narkoba tersebut. Ada yang 1 bulan terakhir ini, baru kali ini saya ungkap narkoba, modus operandinya melalui medsos, pemesanannya lewat Instagram dan pembayarannya melalui barcode atau QRIS. Nanti rekan-rekan wartawan bisa menanyakan ke tersangka. Barang buktinya apa aja nih? Barang buktinya ini ganja dari saudara tersangka ini didapatkan dari Solo. Dia tersangka mengambil dari Solo, dan ini sabu kemarin 5 paket ngambil dari Purwokerto lewat Instagram. Mantap, Dok. Ini modelnya cek OJ atau kiri? Modelnya dia lewat akun Instagram. Akun Instagramnya apa, Mas Yurop? Rupa ada 2 akun Instagram yang sekarang baru kita dalami dan akan kita kembangkan. Dari lihat Instagram, transfer lewat tapak QRIS, situ barang bukti atau sabunya ditaruh di suatu alamat, akan kita kembangkan ke akun tersebut. Ini berarti semuanya beli ya? Pengedar, karena dari saudara tersangka barang tersebut akan diedarkan lagi. Akun Instagramnya itu personal atau bisnis usaha itu, Pak? Akun bisnis, baru kita akan dalami dan akan kita kembangkan. Nah, untuk pelaku, Pak, terjerat pasal berapa ancaman hukumannya? Ancaman hukuman minimal 5 tahun. Pasalnya 114, 112, Undang-Undang Nomor 35 2009. 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Pemanfaatan medsos untuk transfer ini memang sedang marak atau gimana, Pak? Ini baru kali ini saya ungkap modus tersebut, makanya baru akan kita dalami dan akan kita kembangkan. Jadi penjual, promosi dan penjualnya lewat Instagram, medsos. Betul, lewat medsos. Kalau mereka jualnya terang-terangan atas nama apa atau kodenya apa? Ada kode khusus mungkin, jualannya apa gitu? Postingnya, bentuknya apa gitu? Tarik aja ke depan, tarik aja, Pak. Ada ini enggak, Pak? Kode khusus kaitannya dengan ini, bahwa ini jenis narkoba dan lain sebagainya. Enggak ada, Pak. Pasalnya gimana? Terang-terangan langsung jualan gitu ya. Memang memanfaatkan medsos. Sudah berapa lama, Mas? Satu bulan. Tahunnya beli dari Instagram gimana? Dijual terang-terangan, Pak. Diiklankan di Snapgram. Emang sebelumnya enggak kekhawatiran itu akan terdeteksi apa gitu? Latar belakangnya apa bisa berani jualan lewat medsos? Perempuan enggak saya, Pak. Kamu profesinya apa? Biasa saja. Masih nganggur. Berapa kali di penjara? Dua.
sudah dua kali. Yang pertama masalah psikotropika, yang kedua 363, yang ketiga kembali lagi ke narko. Cukup ya? Kita nanti diangkat sekali lagi biar agak lebar soalnya. Oke, sampai satu aja. Agak mundur biar nanti terlalu sakit soalnya. Kemudian ini dulu. Satu, dua, cukup karena cintik ya. Thank you.